Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Forkopimda dan seluruh jajaran instansi pemerintah Aceh telah melakukan berbagai langkah konkret dalam penanganan COVID-19 di Aceh. Berbagai capaian yang telah dilakukan pemerintah Aceh diantaranya Januari 2020, membuka posko siaga COVID-19 di Aceh dan Jakarta, membantu proses pemulangan 65 mahasiswa Aceh yang berada di Wuhan, dan menyediakan APD untuk para tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Februari 2020, membentuk posko siaga COVID-19 di Dinas Kesehatan Aceh. Maret 2020 menetapkan tim gugus tugas COVID-19. Gubernur Aceh Nova Irensyah menginstruksikan para bupati dan wali kota seluruh Aceh untuk menutup tempat keramaian, kemudian melakukan penunjukan 13 rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 dan mengajak seluruh aparatur sipil negara pemerintah Aceh untuk melakukan gerakan donor darah. April 2020 memberikan bantuan sembako bagi tim medis RSUD ZA menggunakan BTT untuk penanganan COVID-19 serta meluncurkan laboratorium Balitbangkes Aceh untuk mempercepat proses pemeriksaan COVID-19 atau PCR test, dan melakukan pemberdayaan 150 UMKM untuk penyediaan masker. Juni hingga Agustus 2020, melakukan persiapan menuju tatanan baru di tengah pandemi COVID-19, menginstruksikan pengetatan pengendalian COVID-19 di wilayah perbatasan, mempersiapkan ruang isolasi tambahan di RSUD seluruh Aceh, dan penggunaan asrama haji untuk karantina OTG bagi tenaga kesehatan. Juli 2020, mencanangkan gerakan Aceh Mandiri Pangan atau Gampang dan menyampaikan informasi mengenai COVID-19 kepada segenap lapisan masyarakat melalui mimbar khutbah Jumat di seluruh Aceh dan menginstruksikan para ASN untuk wajib memakai masker dan face shield dalam setiap kesempatan. Agustus 2020 memberikan himbauan persingkat libur bagi para ASN serta memberikan arahan khusus penguatan sense of crisis untuk manajemen RSUD ZA. September 2020 mencanangkan gerakan masker Aceh atau GEMA. November 2020 mencanangkan gerakan Nakes Aceh Cegah COVID-19 atau gencar. Desember 2020, mencanangkan gerakan masker sekolah pertama dan gerakan edukasi vaksinasi COVID-19. Januari 2021, mencanangkan gerakan masker sekolah 2 dan melakukan sosialisasi dan edukasi gerakan 3M dan Gubernur Aceh beserta Forkopimda Aceh melakukan vaksinasi. Februari 2021, memberikan motivasi vaksin kepada tenaga kesehatan ke seluruh Aceh. Inilah gambaran singkat upaya yang telah dilakukan Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama seluruh jajaran. Semoga ikhtiar kita bersama dalam menghadapi wabah ini diridhoi dan Indonesia, khususnya Aceh, dapat segera pulih dari virus COVID-19.